sunyinya malam kami panjatkan doa. Semoga Allah yang kuasa meridhoi Anies Baswedan. Kami cinta pasangan amin, kami cinta para ulama. Harta benda ditinggalkan, yang dibawa hanya amal berguna. Dalam sunyinya malam kami panjatkan doa. Semoga Allah yang kuasa meridhoi Anies Baswedan. Pasangan amin, pilihlah nomor satu, tinggalkanlah yang lain. Anies Rashid Baswedan membawa perubahan. Insya Allah Indonesia menjadi adil dan makmur. Dalam sunyinya malam kami panjatkan doa. Semoga Allah yang kuasa meridhoi Anies Baswedan. Kami cinta pasangan angin, kami cinta para ulama. Harta benda ditinggalkan, yang dibawa hanya amal berguna. Dalam sunyinya malam kami panjatkan doa. Semoga Allah yang kuasa meridhoi Anies Baswedan.
bahkan jadi berita. Semoga Tuhan tak kedirkan Anies Rashid Baswedan jadi insan pilihan presiden yang ke-8. Jangan sampai terlena oleh indahnya dunia, pilih pemimpin bangsa yang benar dan bertakwa. Tiada manusia hidup dalam dunia tak luput salah dan dosa, semua pasti bernoda. Dalam kisah nyata ada seorang pria, ia sering dihina bahkan jadi berita. Jangan sampai terlena oleh indahnya dunia, pilih pemimpin bangsa yang benar dan dalam kisah nyata ada seorang pria, ia sering dihina bahkan jadi berita. Semoga Tuhan tak kedirkan Anies Rashid Baswedan jadi insan pilihan presiden yang ke-8. Jadi insan pilihan presiden yang ke-8. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45, dijajah oleh Belanda, rakyatnya menderita, bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Peristiwa 65 jangan sampai terulang lagi. Peristiwa 65 jangan sampai terulang lagi. Korban harta hilang nyawa, anak suci tak berdosa. Korban harta hilang nyawa, anak suci tak berdosa. Fakir miskin anak terlantar, tanggung jawab oleh negara. Fakir miskin anak terlantar, tanggung jawab oleh negara. Marilah introspeksi, jangan sampai lupa diri.
kita semua bakal mati, kembali pada Ilahi. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45, dijajah oleh Belanda, rakyatnya menderita. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Fakir miskin anak terlantar, tanggung jawab oleh negara. Fakir miskin anak terlantar, tanggung jawab oleh negara. Marilah introspeksi, jangan sampai lupa diri. Kita semua bakal mati, kembali pada Ilahi. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45, dijajah oleh Belanda, rakyatnya menderita. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik juga. Bahan pokok ganti harga, pajak listrik naik. Seperti hewan, aturan diabaikan, curang dipertontonkan. Aturan diabaikan, curang dipertontonkan. Suara 80 ditulis 8000, DPT 300 berubah 8000, DPT 300 berubah 8000. Akhirat pasti nyata, bukanlah hanya
masuk neraka. Awas janganlah bangga bisa masuk neraka. Pulang di mana-mana KPU salah data. Curang di mana-mana KPU salah data. Salah berulang-ulang, sengaja atau curang, ini bukan cerita tapi kisah nyata. Ini bukan cerita tapi kisah nyata. Hidup dalam dunia hanyalah sementara. Akhirat pasti nyata, bukanlah hanya cerita. 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 Negeri kota Konoha, kalau janji banyak ingkarnya. Negeri kota Konoha, muka tebal hilang malunya. Negeri kota Konoha, tukang ngibul banyak pendusta. Negeri kota Konoha, hanya utang jogeting saja. Kalau maling ayam tanpa proses masuk penjara. Maling duit rakyat banyak proses banyak dramanya. Kalau maling ayam ruang sempit bagai neraka. Maling duit rakyat masuk penjara bagai di surga. Dua tambah dua sama dengan 22. Negeri kota Konoha memang aneh tapi nyata. Kalau tidak percaya mari tuan buktikan saja. Negeri kota Konoha milik paman juga wali kota. Negeri kota Konoha, kalau janji banyak ingkarnya. Negeri kota Konoha, muka tebal hilang malunya. Negeri kota Konoha, tukang ngibul banyak pendusta. Negeri kota Konoha, banyak utang jogetin saja. Kalau maling ayam tanpa proses masuk penjara. Maling duit rakyat banyak proses banyak dramanya. Kalau maling ayam ruang sempit bagai neraka. Maling duit rakyat
derajat masuk penjara bagai di surga. 2 + 2 sama dengan 22. Negeri kota Konoha memang aneh tapi nyata. Kalau tidak percaya, mari tuan buktikan saja. Negeri kota Konoha milik paman juga wali kota.